Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi nih pertemuan ketiga berarti. Sengaja ngebut lah mumpung, mumpung saya ada waktu. Nanti kalau saya udah keliling-keliling agak susah juga. Ya, kita bahas yang bagnya begitu di mana sih kemarin tuh duplikatnya. Coba. Saat ganti data yang sudah divalidasi database datanya menjadi duplikat. Ya sudah divalidasi, berarti harusnya kalau yang sudah divalidasi jangan jangan di ini. Jangan diganti. Berarti yang mana SBAR coba ya? Berarti ini aja nanti di datanya pada saat diklik itu dia harus ngecek dulu sudah divalidasi atau belum. Kalau sudah divalidasi berarti ya muncul muncul notif bahwa itu sudah divalidasi tidak bisa dirubah. Iya dong. Coba ya. RM S bar. Coba di ini dulu. Kita tes dulu. Is S bar coba yang par minute. Saya loginnya berarti tak pakai login user aja berarti. Hanya bisa disimpan oleh petugas yang bersangkutan. Bentar-bentar ini saya login pakai apa ya? D004 oh. Ya. Oke, coba kita validasi. Yang di sini D004 klik ganti. Oh, ini harus dihilangkan dulu nih. Iya, dia masih bisa dirubah ya. Berarti kalau seperti ini ya harusnya di pada saat mau merubah itu coba ya kita lihat status gantinya. Ganti-ganti ini berarti harus pakai validasi lagi di sini. If access equal
Oh, berarti di sini pakai N aja nih. Berarti equal ininya tuh TP pemisahan S bar seberapa ya coba? Kosong satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas. Berarti posisi yang ke-13. Coba di sini. Tanya 13. Saya cek dulu yang tabelnya ya. Ini apa nih namanya? Pemisahan ranap S bar. Datanya duplikat nggak? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Lah ini satu nih. Yang duplikat yang gimana ya? Divalidasi dok, di Oh, divalidasinya. validasi. Oh, coba. Validasi. Berarti di situ aman ya? Di situ aman, tapi memang nanti coba nanti ini saya harus harus trial and error sih. Kita saya catat dulu nih. S bar dan TBAK bagi yang sudah diverifikasi, yang sudah diverifikasi tidak bisa diedit. Validasi. Validasi pemeriksaan S-bar. Tanggal berapa? Satu ini. Ini kan tabelnya ya? Izin dok, mungkin divalidasi ulang lagi karena kan. Bentar-bentar kok suaranya kecil ya. Bentar, saya gedein dulu. Nah, ini bekas gym tadi malam nih. Suaranya kegedean. Mulai sekarang kekecilan. Di mana? Di mana? Diulang? Di Kanzanya belum divalidasi ulang dok. Di menu Kanza. Oh, di kansanya belum divalidasi ulang yang tadi. Validasi langsung dia double sih. Oh, sorry. Berarti kalau kayak gitu mah, bentar. Berarti kasusnya pasiennya sudah di S-bar, terus divalidasi dokternya, sudah tervalidasi, terus sama perawatnya diedit lagi S-barnya, gitu. Ya dok. Terus kemudian dokter validasi ulang. Datanya double di database sih, tapi di kanzanya tidak double. Oh, oke. Dicek. Dapat aja ya. Ini nggak ada. Ini yang tadi yang pasien yang tanggal berapa nih? Ini yang... Nah, nggak ada nih. Atau bisa share screen dari situ? Yang ditemukan yang mana? Oh iya, siap dok.
Ayo coba share-in. Biar pas. Ini habis ya. Kemarin ini tadi. Yang mana? Bisa di sebelah seperti Ini kan? Oke. Jadi sedikit ya. Sebelah ya. Oke. Yeah. Coba. Ini coba aplikasi Zoom-nya agak digeser nih, menghalangi nih. Kalau nggak minimize aja tuh. Baca. Ini bisa nggak bisa. Oke, terus. Di sini ada validasi ulang. Kok bisa muncul lagi di situ ya? Iya dong. Harusnya nggak muncul itu. Di saya tadi nggak muncul. Pakai pakai jari yang dari saya coba. Tes juga. Sama nggak? Jalan kemarin di mana ya? Izin dok, jalannya kemarin di mana? Emang belum dikasih ya? Di grup ada nggak? Di grup ya udah tak kirim lagi lah daripada nyari-nyari. Oh, ada dok, ada. Ada? Ada. Ayo sudah sok ayo. Ayo santai aja. Ya memang harus kayak gini lah. Saya juga jadi tahu kan mana bug-bug yang timbul. Ini gara-gara mikir tanda tangan elektronik Makari, saya jadi jarang Zoom, ngoprek itu terus ya. Kayaknya pusing dah. Yo, semangat. Pokoknya harus berlari nih. RSUP.
Jangan kalah sama RSUD Kabupaten. Malah ada IT rumah sakit swasta kayaknya di Merauke. Dia ngoding NetBean-nya itu nggak pakai NetBean, pakai Visual Studio Code. Wow. Karena mas laptopnya nggak kuat juga sih ya. Ini dia pakainya mainan teks jadinya, wih keren gitu kan. Definisi mempersulit hidup itu. Lama lo pakai teks kayak gitu tuh. Kalau ada yang desain kayak gini, mending pakai yang desain. Okay. Pokoknya nanti kalau udah install Nextcloud, nanti diinstalkan di masing-masing komputer, update kan aja. Kalau ada masalah, nanti ketahuan gitu. Kalau saya sih main main tembak-tembak aja sih. Ada beberapa rumah sakit yang saya gituin kan. Kayak kemarin aja saya lupa tuh yang transfer internal, transfer antar ruang itu ada yang saya tambah tabel kan, nggak saya update kan di mereka. Dok, error aja. Oh, error ya. Maaf, belum diupdate kan. Ya sudah diatasi, ya udah jalan lagi gitu. Jadi nggak usah takut. Soalnya saya pernah pernah ngalamin juga tuh, bukan bukan kacanya bermasalah. Jaringannya bermasalah hari Senin, pasien 500. Wah, tim IT berdarah-darah tuh. Jadi nggak usah takut ngupdate-kan ini, pede aja nggak apa-apa. Terabas aja lah. Jadi kita harus berani mencoba. Justru karena dari mencoba itu jadi nanti ketahuan. Jangan takut salah juga lah. Boleh kan? Share ulang itu kayaknya masih ini. Desktopnya masih yang tadi. Share desktop. Ya. Ntar harus saya bikin dari awal lagi. Coba. Coba terus. Nama mau di. Sembarang. Ganti. Si ada dong. Ya, kok dia muncul dari situ ya? Coba geser ke kanan. Geser ke kanan. Oh, yang di data S-bar-nya tadi, coba tutup dulu, tutup dulu. Geser, tampilkan coba. Geser ke kanan. Oh, dia Belum jadi dirubah, berubah iya jadi belum dia. divalidasi ya. Kalau diganti, dirubah jadi belum divalidasi. Oh, begitu. Ini di sini ini gimana? Coba, coba, coba. Ya wajar jadi double, soalnya statusnya jadi belum divalidasi. Sedangkan di validasi tadi itu tersimpan di database tadi, dia masih tersimpan tapi dia tidak tampil di SIM Resin. Oke. Berarti kalau kayak gitu ya solusinya itu memang dari data X-bar yang ini, kalau di sininya sudah divalidasi, nah ini loh, Ya, pada bisa. saat user mau ngedit, nanti muncul sudah divalidasi tidak bisa diedit gitu. Jadi nanti kalau paling kita nanti yang ngehapusnya tim IT itu di yang status divalidasi itu yang sudah divalidasi kita kasih tombol hapus lah ya buat yang validasinya ya. Paling kayak gitu. Tapi saya belum kepikiran gimana caranya tuh. Saya catat dulu lah. Kemarin juga ada kasus kayak gitu sih. Dok, ada yang salah validasi katanya. Gimana menghapusnya? Ya udah nanti saya pikirkan dulu. Ya, siap-siap. Terus ya yang sudah divalidasi.
Yang sudah divalidasi, kalau salah validasi harus bisa dihapus. Kalau Jadi salah. dari mana Ustaz cari tahu ini kenapa begini? Ya karena ini rubah lagi, karena rubah belum divalidasi jadi muncul. Ya sudah divalidasi, kalau sudah divalidasi mau dihapus bagaimana caranya? Oke. Nah, nanti ini saya pikirkan. Kita lanjut ke Hello.